kita nak bantu dia punya jantung dan pernafasan dia lah kalau terhenti. That's why kita buat CPR untuk baby yang cukup bulan. Cukup kita panggil pakai term baby lah. Dia tak ada risiko, dia ada risiko untuk lupa bernafas. Tapi untuk baby pram lagi ketinggilan risiko dia. Tapi lupa baby bernafas? Term, yes. Ada setelah yang sikit tu? Sorry? Yang apa nama ni? Elmia. Kalau kata baby yang bukan yang macam OSIDS untuk pada masa tidur ayah. Itu boleh jadi untuk term. Ini pun boleh jadi lah. Yes, boleh jadi. Cik, yes. Lah. Semua baby dia boleh jadi macam kalau pun mereka kata ni SIDS dia punya berhenti bernafas semasa tidur. Dia lupa bernafas. Kalau kata baby pram dia memang ada bukan penyakit lah, dia memang ada suka berhenti bernafas lah. Dia lupa untuk bernafas. Tapi kalau untuk term dia mahu kepada berhenti bernafas masa tidur. Okay. So anda kata jadi kira cukup tu ada tanda-tanda. Cuma tak banyak jadi tapi ada risiko. Yes, ada risiko untuk jadilah. Jadi baby kan dia banyak tidur kan, dia berjaga. So anytime lah boleh jadi. Okay. So just in case kalau kata puan nampak baby dia tak bernafas ataupun kaya dah biru, so first step yang puan buat, puan kena check dia punya respon lah. Okay, contohlah kalau kata dia ada atas katil, bawa dia ke bawah. Kenapa kita tak buat atas katil? Kata buat tekanan dia ada atas katil, dia punya bila kita tekan, dia ke dalam. Katil pun gerak juga. Yes, and then okay. Dia punya tekanan tu tak efektif lah. So that's why kita bawa baby ke bawah, latih lah toto, okay? Letak baby kat tempat yang rata lah, yang flat, okay? So bila kata kita nampak dia macam, baby kalau tak respon, dia akan lembik lah. Lembik and then tak bergerak kan? Lah, eh. So poin yang pertama, ambil dia punya kaki je. Dia ajak respon, tepuk. So baby kalau normal baby, kalau dia tepuk je ni, dia akan nangis. Itu kita panggil dia respon lah. Dia kalau kata dia kapuk, dia tak respon lembik juga kan. So maksudnya dia tak ada respon lah, okay. Kalau dewasa ingat tak? Kita tap dengan shoulder. Kalau untuk adult ataupun untuk baby, kita tap dengan shoulder, okay. Dan baby terlalu menangis pun something wrong jugalah. Kalau kata dia menangis dengan high pitch sangat tu, kena usah jugalah. Kita dah tengok dia tak respon, kita buat dia tempat rata. Next check memang tak ada respon lah, okay. So step yang kedua, kita check dia punya pernafasan. So untuk baby sama macam adult, kita tengok dia punya pergerakan naik turun dada lah. Okay, so kalau kata memang tengok memang tak ada, dia tak bergerak langsung, tak ada naik turun dada. So consider dia tak ada pernafasan. So yang kedua, yang seterusnya kita check dia punya nadi. Kalau dewasa ingat tak kita check dekat dia punya terapi kan. So untuk baby kita berhenti lah. So baby dia punya nadi kau punya macam pendek lah, so susah. So kita check sini, kita panggil brachial punya pass lah. Okay, check untuk 10 seconds. Okay, kita 1, 2 sampai 10. Okay, kalau kata memang tak ada, so consider tak ada nadi. Tapi kalau check-check tak confirm ada ke tak ada, consider tak ada. Okay, so tak ada, tak ada respon, tak ada pernafasan dan tak ada nadi, terus kena panggil untuk call harap lah. Sebelum ke anak dia kan, so call ambulance dan anak. Okay. So, dia dah konsol semua tak ada, baru puan start chest compression. Tapi kalau kata check breathing tak ada, tapi nadi ada, tak boleh start chest compression lah. Sebab nadi dia ada kan, okay. Kita nak bantu pernafasan dengan jantung. Kalau dua-dua tak ada, baru kita buat CPR lah. Tapi kalau kata pernafasan dia tak ada, nadi ada, tak perlu buat CPR. Kita bagi bantuan pernafasan saja. So, untuk baby dia ada dua cara. Satu kita panggil, kita guna dua tangan lah. So location dia, nipple line kat tengah. So then compress. Okay, berapa banyak nak compress? Kat sini kalau untuk baby 30 kali. 1 and 2 and 3 and 4 and 30 lah. So 3 kali tekanan dada, 2 bantuan pernafasan, consider 1 cycle. So berapa kali cycle nak kena buat? 5 kali. 30 kali puan tekan ni. 2 kali tu macam nak? Okay, ni kan dah saya tekan 30 kan? Okay. So yang ni, kalau kata ada mas kat tempat kena, kalau kata nampak mas ni, mas ni kita tak layak kat baby. Okay, boleh cover mulut dan hidung. Okay. Okay, ni kena duduk beratas lah sebab dia nak cover mulut dan hidung. Ikut anatomi, kita ingat anatomi punya mas lah. Just in case masa kejadian tu tak jumpa. So boleh guna mulut kita, tapi make sure cover dia punya hidung dengan mulut lah. Sekaligus. Ya, yes, betul. Kalau kata kita, I just tengok kalau adult, cuci hidung untuk mulut kan, kena tembus kat mulut. Tapi kalau kata baby, kena tutup semua lah. Masih. Ini kita tiup yang mana? Yang satu yang ni? Corong je lah. Yang ni apa? Ni bukan? Bukan. Ini untuk dia punya cushion lah.
Okey. So, kalau lembik pun dia ketuk-ketuk lah. Yang situ. Dan tiup biasanya. Okey. So tiup, bagi dia naik sekali, turun. Dan baru tiup yang kedua. Jangan tiup dua kali. Tak boleh. Dia kena tiup sekali, bagi naik, turun. Dan tiup kali kedua. Satu lagi, sebelum kita nak bagi bantuan pernafasan tu, kena make sure dia punya airway betul-betul buka. Kadang-kadang bibir macam ni, kita tiup. Memang tak naik. Tak masuk lah. Kita dongakkan sikit, baru tiup. So kalau kata puan buat tekanan dada, bagi bantuan pernafasan, dah tak ingat dah berapa cycle kan. Kadang-kadang mungkin kita dah kena, tak ingat berapa cycle. Just continue sampai bantuan datang. So 30 kali. 30 kali tekan, dada. Satu, tiup. Dua kali hembusan. Dua kali. Yes. Lepas tu buat lagi. Dalam sampai dia nangis lah. Ya, sebetul. Sampai dalam dia dalam dia. Okey, dalam dia kalau ikut orang cakap kalau ikut buku lah kan. Dia 1/3 kedalaman dia daripada ni. Ya, nak bagi sisi jantung tu yes. Pump, pump. So ini kita bagi 1/3. So kedalaman dia lebih kurang apa? Ha, 1/3 lah. Okey. Dapat tak? Tak ada. Okay.